Aduh, si Eneng, ya kumaha ieu teh. Dulu sebelum saya lihat dia jatuh, saya tidak pernah begini. Hari wang, ingat dia tikus truk bae. Si Kemot kemana deh, tapi jam sekian can datang. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dari mana saja kamu jam segini baru datang? Lihat jenggot saya makin panjang nungguin kamu. Kita duduk. Lah, kok tumben abah nungguin saya? Biasanya paling malas kalau saya datang. Ada yang perlu saya omongin, kamu jangan gear dulu. Ini ada sebuah misi yang ingin saya tanyakan sama kamu. Siapa sih, bah? Kamu cinta tidak sama Neng? Astaga, abah nanya kayak gitu terus ya. Saya cinta, bah, sama Neng. Buktiin cinta kamu sama si Neng. Caranya, bah? Ya sabar, ini juga baru mau saya kasih tahu sama kamu. Misalnya, kamu cegah Raya untuk tidak ikut balapan nanti tanggal 23, gimana? Wah, bah, itu mah susah, bah. Saya cuma takut Raya itu marah. Abah kan ingat waktu Raya marah sama saya gimana? Dia ngambek, langsung ninggalin saya, gak mau ketemu sama saya. Ya sudah, saya tidak mau tahu. Pikirkan, atur gimana brengsek kamu saja. Mau putusin ke, mau pura-pura putusin tembakan kamu waktu itu? Hah? Saya kan tahu kamu nembak Neng. Iya, iya pasti nembak. Tapi nembak pakai apa? Ah nggak mau. Saya kalau soal itu jangan abah. Saya takut bah. Nggak, saya takut malah Raya tuh milih mutusin saya daripada nggak mau balapan. Iya, iya kan pura-pura saja, Kemon. Ya nggak mau. Ah, udah abah tenang deh. Saya pikirin cara lain aja bah. Besok ya. Mikirlah. Iya. Pakai otak, jangan pakai sendal. Iya abah. Siapa ya? Gimana ya? Lama banget. Duh, si Abah. Kasih saya waktu mikir dulu, Bah. Lama pisan. Kemot, lama pisan saya. Bukan, Bah. Susah kok udah pasang. Mondi, kamu kapan datang? Baru datang nih. Baru datang, tiba-tiba suruh ngobrol sama Abah. Ngobrolin apaan, ayo? Ngobrolin Neng. Neng. Si Neng Raya teh suka ger. Udah, ajak si Kemot ini masuk ke dalam. Kasih minum, kasih makan. Sok. Boleh, Pak. Kenapa tidak perlu pegang-pegangan? Memangnya kalian orok, tuntun-tuntunan, ha? Si Kemot lain orok. Ya enggak apa-apa, dia boleh masuk. Yaudah, ya udah tuh, maafin. Eh, udahlah kalau gitu. Saya maafin. Kalian di sini saja biar saya di dalam, ya. Saya enggak jadi minum, enggak jadi makan. Sudah, situ saja. Ingat. Apa sih? Tahu apa kamu kenapa? Enggak jadi dapat minum dong nih. Ntar aku bikinin. Tapi jarang kita bisa kayak gini berdua. Ember. Yang kamu emang nggak ada acara liburan kemana gitu? Nggak ada. Karena aku nggak mau jauh dari kamu. Mulai gombal. Gombal sih emang nggak mau kemana-mana. Sayang. Tapi kan ketemu kamu doang. Bisa kalah tuh ya mah Kemot. Gue harus mulai ngomong dari mana ya? Kamu kok diem aja sih? Hmm? Kayak kita baru pertama pacaran aja. Rai. Rai, aku tadi malam mimpi buruk. Mimpi apaan? Kita lagi naik motor bareng, tapi bukan boncengan ya. Aku naik motor aku, kamu naik motor kamu. Waktu kita lagi jalan, tiba-tiba kamu diserempet. Kamu diserempet sama orang naik motor ugal-ugalan gitu. Dan di situ juga aku bisa ngeliat kamu tuh jatuh dari motor. Amit-amit, nozumin jalik. Ya itu sih cuma mimpi, Rai. Cuma yang aku takutin, aku takut kamu kenapa-napa, sayang. Aku takut ini pertanda buruk. Pertanda buruk apaan sih? Ya,
kan kamu mau balapan tuh kan yang ya aku takut aja gitu. Aku takut kamu jatuh sayang. Gini loh yang, aku ngerti kamu tuh pasti khawatir sama aku. Tapi kalau menurut aku tuh kamu tuh cuma sugesti doang. Karena kemarin kamu lihat aku jatuh, kamu inget-inget terus, akhirnya kebawa mimpi. Percaya deh, kalau kamu gak berpikiran kayak gitu, aku gak akan kenapa-napa. Doain aja kalau misalkan aku tuh besok balapan, selamat. Ya alhamdulillah kalau menang. Ya tapi sebaiknya kamu jangan balapan lagi deh Raya. Please kamu kali ini dengerin aku dong. Yang aku takutin cuma apa sih? Aku cuma takut kamu jatuh, kamu kenapa-napa. Ya kamu mikirnya jangan yang enggak-enggak terus. Berpikiran positif gitu. Ingat loh, kata-kata kamu itu bisa jadi doa loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kamu habis dari mana? Abis belanja onder deal. Kan onder deal pada abis. Sarung masuk, ey. Om Diding mana? Si Om Diding teh tadi kehabisan bensin. Tadi beli bensin dulu. Semogok. Nanti di belakang ada nyusul. Aduh. Habiskan. Neng. Neng bikinin kopi sok buat Abah sama Om Dudung sama Om Dadang. Yuk. Iya, aku juga tadi belum sugihin kamu. Kamu minum apa? Aku minumnya buat dia mah air yang di jamban wae, Neng. Halo, Jaman. Bentar ya. Abah. Kenapa sih sama Moni jurus itu enggak boleh gitu? Kemon. Hari kamu kemana sih? Disuruh ngomong sama si Neng malah ngerayu-ngerayu sayang halang segala. Sayang halang mah di Garut. Di Jakarta. Ngerayu sih, Bah, emang saya sayang sama Neng. Iya, maksudnya ya saya jujur aja, saya emang sayang. Iya, tapi percuma kamu ngomong sayang-sayang juga tapi gagal kan? Itu bukan gagal, Bah. Namanya juga orang nyoba pasti ada gagalnya juga, itu belum berhasil aja. Hanya sami aja tuh, itu mah gagal ngerana. Kasih kesempatan lagi lah, Bah. Bisa lah pelan-pelan. Raya kan tahu sendiri gak bisa dikencengin orangnya. Kesempatan, nanti kamu nyari kesempitan. Siapa mah?